Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Jangan lupa subscribe ya. Dodi Sudrajat sebut-sebut besannya Faisal berniat ingin menjual barang-barang peninggalan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Hal itu diungkapkan sejak 2 hari setelah anak-anak mereka meninggal dunia dalam kecelakaan. Alasannya, rumah peninggalan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah itu sudah habis masa kontraknya. Bingung barang-barangnya bakal ditaruh di mana, Faisal berencana menjual-jualnya. Sementara itu, Dodi Sudrajat tidak setuju dengan keinginan Faisal menjual barang-barang peninggalan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah, khususnya milik anaknya Vanessa Angel. Belakangan, sepeda Brompton milik Vanessa Angel juga dicari olehnya dan istrinya Puput. Sebab sepeda itu disinyalir sudah dijual sehingga pihak keluarga Vanessa Angel mencarinya lagi berniat dibeli kembali. Minggu awal meninggalnya Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah, hubungan kedua keluarga masih terlihat baik-baik saja. Kekinian mulai terdengar kabar kurang sedap mulai dari bahasan soal hak asuh Galaskai dan harta warisan dari mendiang Vanessa Bibi. Soal harta peninggalan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah menarik untuk disimak. Seperti diketahui, ayah Bibi Ardiansyah, Haji Faisal, telah mengajukan permohonan hak asuh dan perwalian atas nama Vanessa Bibi Galaskai Ardiansyah ke Pengadilan Agama Jakarta Barat. Faisal menegaskan, permohonan itu sama sekali tidak bermaksud untuk menguasai harta peninggalan anak dan menantunya, tapi semata-mata untuk sang cucu. Karena bila tidak ada hak perwakilan, segala harta yang ditinggalkan Vanessa Bibi di bank atau harta lainnya tidak bisa dicairkan. Diam-diam, ayah Vanessa Angel Dodi Sudrajat juga rupanya mengajukan permohonan perwalian dan hak asuh untuk Gala. Malah dalam permohonannya, Dodi ingin harta Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah dipisahkan. Menurut Dodi, harta peninggalan Vanessa biar dirinya yang mengurus, sementara harta peninggalan Bibi Ardiansyah diurus pihak keluarganya.